Dari ini kita tutorial pemasangan tangga gudang 6 step. Untuk langkah yang pertama, kita lock dulu baut yang hidup ini. 1, 2, pastikan tidak goyang. Untuk langkah kedua, berikutnya kita ambil kertas yang kedua. Ini yang belakang. Kita pastikan lubangnya. Lalu baru kita lock dengan baut yang sudah tersedia ya guys. Oke, sudah pasang. Satu tiang, dua baut. Jadi atas sama samping sini satu. Dan sini dia dua biji. Atas. Untuk pemasangan baut jangan dikencengin dulu karena ntar takut gak selek. Untuk tempat yang ketiga, kita ambil step anak tangga. Ini lumayan berat. Oke, pastikan masuk. Kalau anak tangganya ada 3 baut, yaitu pojok sini 1, ini 1, 2, lumayan samping ini 2. 2 kanan kiri. Oke, kita pasang dulu. Pastikan aman. Oke guys, setelah pasang baut semuanya, tinggal spare part yang terakhir, yaitu hand panjang nomor 4. Oke, kita bawa dulu untuk yang sebelah sini dulu, yang depan dulu. Tinggal satu lagi, kita masukkan. Oke, setelah baut masuk semua, kita pastikan dulu, kita baru kencangkan semua. Dimulai dari yang bawah, baru naik ke atas. Kita baru pasang semua, kita baru kita kencangkan mur dan bautnya. Pastikan kencang kanan kiri. Dipastikan baut posisi kencang semua. Ya, jangan sampai kendor. Setelah semuanya baut kencang, baru kita lepaskan roda. Nah itu selesai. Pemasangan tangga gudang sudah selesai. Kita coba naik ya. Aman ya, dipastikan aman. Oke, sekian tutorial pemasangan tangga knockdown dan terima kasih.